Ketiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan mengikuti debat perdana yang akan digelar malam ini. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Cagub-Cawagub guna menghadapi debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta. Namun, para calon mengaku tidak ada persiapan khusus untuk mengikuti debat Cagub-Cawagub Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengaku telah menyiapkan diri untuk menghadapi debat calon kepala daerah yang akan digelar pada Minggu malam. Namun, Ridwan Kamil yang masih melakukan blusukan dan menerima deklarasi dukungan dari berbagai kalangan tidak mau mengungkapkan strategi yang akan dilakukannya pada debat perdana Cagub-Cawagub Jakarta. Namun, RK optimis bersama pasangannya calon wakil gubernur Suswono akan lancar menjalani debat yang digelar oleh KPU Jakarta. Tunggu tanggal mainnya. Kalau disampaikan sekarang nanti ketahuan. Sekarang latihan debat makanya insya Allah lancar. Sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun siap menghadapi debat perdana Cagub dan Cawagub Jakarta. Cagub dari jalur independen itu merasa tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk debat. Dharma mengatakan tema debat mendatang sesuai dengan apa yang menjadi program kampanyenya yang mencoba menyelesaikan permasalahan Jakarta dari akarnya, yaitu permasalahan ekonomi. Persiapan khusus tidak ada. Apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya itu bagian daripada yang perlu hal yang menjadi perhatian fokus saya. Gak ada yang lain kok. Calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung mengaku telah melakukan persiapan bersama cawagubnya Rano Karno untuk menghadapi debat perdana. Pramono akan menyampaikan program unggulannya untuk Jakarta pada saat debat. Meski mengaku tidak ingin saling serang dalam debat, namun Pramono siap jika diserang dari calon lainnya. Kalau debat biasanya terlalu emosional lah. Walaupun nggak mungkin, namanya ya debat, nggak ada debat juga nggak mungkin lah. Kalau saya diserang malah terima kasih gitu. Jadi bukan nggak mau saling serang, kalau saya diserang malah terima kasih. Debat perdana Cagub dan Cawagub Jakarta pada 6 Oktober dengan mengambil tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Tim TV One mengabarkan.